sebagai pengurus di Provinsi Banten datang ke tempat ini untuk melihat anak-anak kita, di mana anak-anak bangsa yang sedang berlatih. Penting sekali kita lihat ketika memang ada semangat yang terjalin di situ, mulai dari pemerintahannya sampai klub ataupun ranting, bahkan perguruan, salah satu dari cabang olahraga khususnya di karate. Di sini saya didampingi sama Bang Kapian dari Dinas Pendidikan, Tangsel yang begitu luar biasa mendukung dan memberikan suatu motivasi kepada anak-anak. Jadi kami datang di sini sedikit membawa semangat saja untuk bagaimana Tangsel lebih hebat lagi, karena banyak event yang akan berlangsung di Tangsel nanti sampai 2025-2026. Maka oleh karena itu kami sebagai pengurus ada kerinduan untuk melihat bagaimana Tangsel tersebut ingin menjaga prestasi demi prestasinya. Tadi saya sedikit menyampaikan kepada anak-anak untuk sebagai motivasi, di mana mereka latihan, maka disitulah dia mendapatkan ilmu. Ketika latihan tidak hanya datang dan pulang, jadi mereka mendapat bekal ilmu yang didapatkan dari latihan tersebut, sehingga orang tua bisa merasakan program-program yang berjalan dari tingkat kabupaten kecil, ranting, sampai ke tingkat nasional sesuai dengan harapan kita bersama. Dinas Pendidikan. Ya, pertama ini luar biasa betul kegiatan hari ini. Kalau saya kan sebagai kasih peserta didik dan pembangunan karakter, salah satu tupoksinya itu pengembangan bakat, minat, dan prestasi anak-anak. Jadi hari ini itu senang betul kita bisa kumpul dengan anak-anak, khususnya dengan klub karate di sini. Saya berharap sih bahwa teruslah kegiatan-kegiatan positif seperti ini yang perlu kita angkat sih. Jadi bakat, minat, prestasi anak-anak, ayolah kita support bareng-bareng kan gitu ya kan. Karena memang zamannya juga kita udah tahu sendiri kan sekarang ini. Anak-anak lebih senang main handphone dan segala macamnya. Tapi kan manakala anak-anak punya pengembangan bakat minat mereka, harapan saya ini jadi mereka juga tidak kemudian dengan handphone itu kayak apa gitu kan. Tapi mereka punya aktivitas yang lain. Oleh karena itu kita, pemerintah kota, khususnya Dinas Pendidikan, harus terus mendorong kegiatan ini. Dan saya berharap bahwa nanti juga banyaklah anak-anak yang berprestasi di Kota Tangerang Selatan. Biasanya kan agenda tahunan, dan itu memang sudah terjadwal karena dari kementeriannya sudah terjadwal. Saya sih berharap nanti dengan teman-teman Porki gitu kan, harapan saya ada kegiatan-kegiatan lain lah, tidak hanya anak-anak di O2SN gitu, kita bisa kerjasama, misalnya Porki ayo kerjasama dengan Dinas Pendidikan bikin kegiatan yang tingkat kota dan gitu kan. Nah harapan saya sih kesana nanti lah, dengan kita silaturahmi hari ini mudah-mudahan nanti muncul program-program baru buat depan. Pak, supportnya bagaimana Pak? Oh iya, sumber daya manusianya sangat mendukung di Tangsel. Maka sebenarnya barometer prestasi itu di mana sumber daya manusianya banyak, maka di situ lahir prestasi sebenarnya. Nah, sekarang Tangsel itu tinggal apa? Pemerintahnya mendukung, SDM-nya banyak, ya tinggal kembali lagi ke program dan kemauan anak-anak dan orang tua biar tetap menjaga prestasi dari Tangsel. Siap, makasih. Salam Forky.